Assalamualaikum, makhluk hidup semuanya, dan gua mau cobain game baru rilis lagi cuy. Temanya adalah Pokemon, nama gamenya adalah Pocket Dream. Teman-teman, yang lu bisa lihat ini emang baru rilis. Launch time-nya itu tanggal 14, itu kemarin. Dari hari ini gua record. Kalau kalian mau cari itu di Play Store namanya Pocket Dream. Kayaknya ini untuk di iOS nggak ada ya, atau belum rilis ya. Dan di situ ada gift code-nya Pocket Dream. Oke, nanti kita akan coba ya. Dan kita langsung cobain aja server. Cuy, servernya juga masih baru, guys. Baru server 9, guys. Cobain yuk. Ini gua tahu dari iklan main One Punch Man. Kan kalau One Punch Man itu kan ada nonton iklan kan buat ngeklaim diamond. Nah, gua nonton iklannya ini, guys. Nah, gua penasaran. Mau cobain. Wih, keren ya grafiknya sih, bagus. Wih, keren anjir. Cuy, keren, guys. Poisonet apa brunette? Poison aja deh. Guys, keren. Ih, keren sih ya. Keren, cuy. Coba. Oke, challenge. Battle bagus soalnya. Tuh. Kayak RPG kayak main One Punch. Anjir, keren cenah, woi. Guys, ini bagus, coy. Oke, ada manual kali 1 kali 2, cuman itu kayak nanti deh. Oke. Skill 1. Wah, ini bagus sih. Ini jujur gua jujur ini bagus, guys. Oke, itu basic. Dan oh, ada Gauge buat ultinya juga, cuy. Oke, gini kita lawan karakter SR Pull Fix namanya. Apa itu? Oh, udah kelar. Gua kira akan review ultimate. Tadi kalau kita dapat Pokemon. Ih, sumpah, guys, ini kayak Heroes Combat tapi ini versi Pokemon, guys. Keren loh. Guys, keren banget. Sumpah keren banget sih. Keren. Ini boleh nih, gue serius ini, cuy. Coba Razor Leaf. Oh, yang disembur ya, disembur becek. Oh, disembur api. Nah, ini Gauge ultinya udah penuh, guys. Kita bisa review ulti nih. Solar Beam, lihat di ujung kanan. Langsung. Guys, ini keren. Ini keren, gua enggak bohong. Ini tuh enggak kaku gitu loh, kayak keren gitu. Ih, keren cenah. Anjir, dapat iklan beginian dari nonton One Punch Man, bagus juga. Bagus, guys. Bagus, sumpah bagus. Oh, kita dapat ini baru ya, Pokemon baru ya. Oke. Oh, buff, dia nge-buff, guys. Oh, healing. Ih, keren. Setiap Pokemon itu punya actionnya sendiri gitu loh, paham gak? Ini bagus banget, coy. Wow. Sembur. Razor Leaf, yang disembur ini ya. Fine Whip aja deh. Oke, nice, 500. Oke, kita disembur juga sama ulet keket ya. Bantai. Srik. Ih, keren, coy. Keren, guys. Keren, coy. Gue suka game-game kartun gini. Oh, mampus lo, mati lo. Razor Leaf, sembur sampai becek. Nice. Nah, ini kita bisa ulti. Disaster Balat. Coba ya. Attack all enemy memberikan damage 160% plus 40 poin serta mengconvert 100% damage caused to enemy into shield. Oh, damage-nya diubah menjadi shield. Oh, nice juga sih. Anjir. What the? Wow. Coba yang api, guys. Yang api, guys, yang api ya. Kita ulti yang api. Yang api ulti. Oh, dia api tornado ya, api tornado. Ini solar beam yang kayak kami hamiha ini. Ha, gitu aja, guys. Ih, keren sumpah. Yang Absol tadi bagus, cok. Ini ya. Anjir, keren banget, cok. Keren banget, guys, sumpah, guys. Keren banget. Buar. Nanti bagaimana yang udah ini Pokemon yang udah GG anjir. Kayak Charizard lah, kayak yang legenda-legenda mungkin. Lantios. Wah, itu OP banget sih, guys. Nanti kita level 7 kebuka fitur rekrut tuh tadi tuh. Oh, ini kita klaim hadiah stats. Oke, semoga aja ini game gak pelit ya. Itu harapan gue sih, guys. Karena ini gue suka banget nih. Gue demen. Apa ini? Oh, pake. Oh, equipment. Oh, itunya gitu ya. Home screen, tak. Kita kayak milih notifikasi. Bisa dieksplor gak? Oh, bisa eksplor, guys. Guys, bisa eksplor. Cuman level 7 aja gak sih, tanggung, cok. Nanti kita kebuka fitur gacha.
Kita bentar lagi mau gacha. Ini udah bisa. Oh, udah bisa kali dua, udah bisa auto ya. Status apa? Oh, kita bisa ngeliat status gitu. No effect. Ini efek apa sih? Oh, ini effect shield. Oh, wih, keren sih. Fiturnya juga kayak lang. Oh, anjir keren. Oh, anjir, itu yang udah jadi evolusi, guys. Musuhnya lihat. Evolusinya. Oh, anjir, oke sih. Tapi kayak masih ada banyak kurang enak dilihat gitu, kayak pas akhirnya kayak truk hilang gitu. Srek gitu aja kayak kurang enak sih. Ini apa? Coba satu lagi, guys. Satu lagi ya. Kayak ini harus level 7 dulu enggak sih? Biar kebuka tadi fitur gacha, guys. Anjir, tuh healing. Sembur. Oke. Keren banget, coy. Sumpah, guys, bagus banget anjir. Anjir, nemu game begini yang cena dari iklan, coy. Wur, Kamehameha. Wow, gila animasinya, guys. Anjir, dodge ge. What the heck, bisa dodge ge. Oke, healing. Wah, menang sih. Oh, nice. Waktu itu maksudnya apa gitu, Mas? Serik terus masuk lagi ke pertandingan tuh maksudnya apa, itu yang gue masih nggak ngerti sih. Langsung aja victory apa kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, guys ya. Oke. Ini udah kebuka fitur ini belum? Duh, ini gimana ya? Gue nggak ngerti nih. Oh, ini home screen-nya. Kita udah level 9, kocak. Nih, ini ada rekrut. Oh, harus 1.7, guys. Kita harus selesai 1.. Ah, ini satu lagi, guys. Satu lagi kita baru bisa kebuka fitur gacha recruit. Tanggung ya. Biasanya ini mau, wih, ada efek apa tuh? Kita cek statusnya aja, guys. Apa ini? Efek apa ini? Oh, udah hilang efeknya. Baru pengen gua lihat. Jebret. Duar. Kamehameha. Lihat animasinya. Anjir, keren banget ya. Duar. Anjir, keren banget, cok. Oke. Oh, dia kayak burung hantu deh. Jadi efeknya efek-efek kegelapan gitu, guys. Oke. Loh, rekrut udah kebuka. Kita nah, kan tutorial rekrut. Nice, kita ke oh, rekrutnya di sini. Terus wih, lihat tuh Pokemon-nya, coy. Ada Zapdos, GG. Eh, kita langsung dikasih 10 gacha, guys. Kita langsung dikasih 10 gacha. Nice. Lihat animasi gachanya, guys. Ih, kayak Honkai Impact ya? Kayak Genshin Impact anjing. Gacha oh, dapat apa nih? Dapat SSR. Ya kok SSR jelek banget. Kok SSR-nya jelek, coy. Dapat Cidakuil. Ya enggak yang monster gagah ya. Tapi SSR sih, guys. Kita enggak boleh meremehkan enggak sih, Bro? Oke, dia bintang 4, coy. Oke, explore lagi. Oh, ini kita bisa testing karakter SSR kan? Testing karakter SSR nih. Wih, jadi banyak nih abis gacha. Banyak juga Pokemon gua. Oke. Kita oh iya itu tuh dia tuh. Dia first turn, guys, di atas. Nanti kita cek nih kayaknya kita bisa review ultinya nih, guys. Oke. Bulbasaur. Oh, itu skill 2-nya. Ya kayaknya mati duluan dah. Oke. Ah, ulti. Ya kok Kamehameha dulu sih yang ulti, cok. Bukannya si itu dulu yang ulti, coy. Dongok ih. Coba lagi, guys. Coba di nih yang Kamehameha gua turunin dulu ah. Nah, cukup 3 dia itu aja. Berarti total Pokemon yang bisa kita pakai 3, guys ya. 3 depan, 3 belakang. Line up-nya sama kayak Heroes Combat berarti nih. Kameranya bisa digeser gak sih? Apa emang? Oh, bisa, guys. Oh, bisa tuh. Oh, wih, keren dong. Kan tadi gini ya. Wih, keren, cok. Ya, kan sampai kagak ngeh gua ulti SSR gimana. Dongok. Ah, lu. Wih, AOE tuh. Ah, dodol, jadi lupa, guys. Anjir, dia bisa follow up, guys. Oh keren sih. Kalau buat di early sih kayak coba-coba satu set lagi. Tanggung. Gua mau lihat ultinya. Tadi gara-gara muter-muter kamera sih. Anjir, tuh efek apa, cok? Anjir, Pokemon itu, guys, Pokemon Legend itu yang bisa nge-healing gitu. Anjir, OP juga dia. Woots. Anjir, keren banget efeknya. Nah, nih ulti. Ulti. Oh, belum turunnya. Oke. Okay. Nah, ini ulti. Oh, ini ulti dia, guys. Anjir, keren banget, cuy. Anjir. What the heck? Wah, gila. Animasinya, bro. Anjir. Cuy, bagus banget, guys. Wah, ini kayak kalah dah, guys. Oh, menang. Entar, slow. Mampus lu. Slow. Kayak bisa.
Ulti. Dur. Oh gitu doang ultinya guys. Jelek ya. Jelek guys SSR-nya. Kerenan tadi yang punya musuh. Keren banget. Gila animasinya. Oke. Jebret. Langsung mati. Nice. Tetap menang. 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 Oke. Kita disuruh balik ke city atau ke home screen. Oh nanti kita ada. Wih dapet Latios guys. Latios. Latios. Wih gokil lah. Ini stage 2 guys. Oke lah. Ntar kita ke home dulu dan ya kurang lebih begini home screennya. Kayak simple banget ya. Kayak simple banget gitu loh. Cuman gue penasaran sih, gue pengen coba lanjutin sih guys. Ini apa ya? Akumulatif upsif. Apa ini guys? Gue gak tahu guys. Gift code. Oh gift code di sini nih guys. Berarti pocket dream ya. Coba ya isinya apa aja gue gak tahu sih. Ah tuh. Oh dapat 10 tiket gacha cuy. Lumayan kan gift code-nya, kita bisa gacha lagi. Coba testing gacha sekaligus lihat ininya, rate-nya. Nah, waduh UR. What the heck? Yang persentasenya 0,2% guys. SSR itu 10%. Oh, jadi lumayan gampang dapat SSR ya. Cuma di situ SSR juga udah ada oke kok. Udah ada Zapdos. Udah ada si Artri Kuno. Ada ini. Ah, Entei. Entei kadang-kadang Entei. Ada Raikou. Ada Mew. Ada Moltres dan masih banyak Pokemon Legend lain. Tapi kayaknya UR-nya lebih bagus. Wih, Rayquaza guys. Wih, Dialga. Anjir, wih, Gratina. Gue ngomongnya ini, Granita guys dulu. Groudon, Kyogre. Anjir, bagus banget cuy. Wih, keren cok. Ini siapa gue gak tahu nih guys. Kayak Pokemon tapi kayak motor beat ya. Gak tahu guys. Rasiram. Wah nggak tahu sih, coba aja ya, coba aja ya. Ini probability, oke, coba aja ya. Gue kan dapat 10 nih, coba kita gaskan gacha. Oke, emas. Ah kayaknya kalau emas SSR dah guys, kayaknya harus merah dah guys. Biar UR tuh kan SSR. Siapa? Wih, dapat skitter. Gokil. Ya udah guys, ketik di kolom komentar. Menurut kalian bagaimana? Lu suka, lu boleh, gak suka juga boleh tuh dislike. Gue akan coba terusin game ini. Gue kayaknya lumayan tertarik dan lumayan menarik untuk mainin game ini. Teman-teman jadi tungguin gue aja untuk next videonya. Kalau kalian mau bareng, main bareng silahkan di server 9 ya. Untuk main bareng sama gue. Gue mau cabut, bye-bye. Ini apa nih? Free draw 3. Teman-teman semua.